Momentum Idul Adha atau Idul Kurban 1440 Hijriah dilakukan oleh Kapolres Batubara bersama seluruh anggota kepolisian untuk saling berbagi dengan seluruh masyarakat Batubara, terutama kaum duafa. Dalam sambutannya, Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang mengatakan, suasana Idul Adha adalah salah satu media bagi umat muslim untuk saling berbagi dan menambah kedekatan antara sesama personil kepolisian dan masyarakat sekitar Polres Batubara. Tentunya harapan kita dengan pelaksanaan kurban ini mempererat tali silaturahmi antara jajaran Polda Sumut, khususnya Polres Batubara, dengan masyarakat Kabupaten Batubara pada umumnya. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rahmat dan rezeki kepada seluruh personil Polres Batubara yang telah melaksanakan kurban. Dari 19 ekor sapi yang disembelih, 4 ekor diantaranya kurban dari Kapolda Sumatera Utara untuk masyarakat Batubara, 1 ekor untuk Danyon 126, 1 ekor untuk Majelis Ulama Batubara, 1 ekor untuk nelayan tradisional, dan 1 ekor buat Dan Kikipan Tanjung Kasau. Suasana keguyuban dan kerjasama sangat melekat antara petugas kepolisian Polsek Batubara dalam pelaksanaan penyembelih hewan kurban ini. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkatri Tribrata TV, salam Tribrata.